Oh ini sudah satu. Ayo Repa, Repa, Boy. Main kun, sini. Kita pakai sepatu lah. Wah, siapa yang kasih keluar skuterku nih? Duluan, duluan kalian, duluan, duluan. Tuh. Main kun, turun cepat. Saya belum turun, baru suruh mereka ini sudah siap nih. Turun dulu skuterku nih. Ini jam 12 ya. Ayo ayo ayo. Musya, sini. Turun turun. Turun semuanya. Repa, turun Repa, biar yang ibu-ibu. Turun juga ibu-ibu. Tuh. Pakai senter ini aja terang enggak apa-apalah. Ayo lihat padi dulu cepat cepat cepat. Nanti kita beli senter yang terang. Alamak. Inilah sudah yang terang. Ayo, lihat padi, lihat padi. Ini ada tikus. Ada tikus menyerang. Duluan, duluan, duluan. Ada ini diincar si Musa. Ada tikus tadi. Cari-cari mana dia? Tikus itu menyerang pada malam hari ya. Jangan berkumpul, nanti kalian ketahuan. Berpencar kalian, berpencar. Mungkin jangan jauh-jauh mungkin. Ada kuda apa, Repa?
Aman padi, ayo pulang-pulang sudah aman padi, aman-aman. Ayo pulang. Ayo sudah, pulang-pulang-pulang. Boy, pulang sudah. Ayo boy. Aman padi, aman. Balik badan. Baring aja, baring kau. Baring boy, baring. Baring. Cari tempat yang anu bersih-bersih sedikit. Situ baring-baring situ. Baring coba. Baring. Boy ini dia tahu kalau dia tempat kotor dia tidak mau baring. Kecuali di atas papan sama karpet. Ini kucing tahu nih kalau tempat kotor dia tidak mau baring. Kalau di atas rumah disuruh baring langsung baring nih. Jangan berkumpul kebo. Ayo boy. Boy duluan. Lari-lari sedikit bo boy. Cepat. Masya. Kita sudah cek padi, ternyata banyak kodok lagi dangdutan. Lagi tes vokal suara. Mau diikut liga dangdut. Kita tunggu mereka di sini satu per satu. Satu, Repa, Musa. Siapa nih yang kurang nih? Mana boy? Mengkun. Boy. Ini sudah malam, kita naik rumah nanti kalian kesurupan. Jin imut. Ayo naik rumah semuanya. Berlari, lomba-lomba coba. Satu, dua. Boy lagi boy. Boy. Hitungan keempat boy, aku harus di tangga cepat. Satu, dua. Oh baru dua, takut pula dia. Aduh. Kita sudah cek padi, ternyata ada serangan tikus tapi tidak terlalu parah. Masih di bawah ambang ekonomi. Tidak perlu kita kendalikan secara kimiawi. Hanya mengendalikan secara hayati, yaitu menggunakan musuh alami. Apa musuh alami tikus? Adalah kucing. Jadi pengendalian tadi itu adalah sistem pengendalian hayati. Belum kita melakukan pengendalian secara fisik. Pengendalian secara fisik nanti ketika sudah mencapai emosi. Artinya tingkat emosi kita sudah tidak bisa dibendung. Baru kita kendalikan secara fisik. Nah, habis fisik sudah kita kendalikan dengan fisik, baru kita menggunakan bahan kimia. Inilah pengendali hayati, musuh alami atau predator tikus inilah. Baring kau dulu, baring. Kan tanah tadi kau tidak mau, cepat baring. Ini rumah sudah. Baring cepat. Tuh kan? Kalau dia anu dia tahu itu. Jangan bergerak. Mempatung dulu ya, kututup pintu. Begitu aja dulu ya, nanti ku garuk kepalamu ya.
Jangan bergoyang, kan aku mau garuk. Nggak lama perutnya kayak perlu apa sudah ini, makan terus, makan minum, makan. Besok mandi kau ya. Mungkin ini sudah pintar nih.